Halo semua, kembali lagi di channel Misteri Dunia. Pernahkah kalian melihat secara langsung cairan lava atau magma yang sangat panas? Kalau admin Misteri Dunia sendiri belum pernah melihat cairan lava panas ini secara langsung. Namun buat kalian yang belum pernah melihat cairan lava panas ini, terdapat beberapa video yang memperlihatkan reaksi cairan lava panas yang belum pernah Anda lihat sebelumnya loh sobat. Tapi sebelum ini lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu berbagai pengetahuan dan hal seru yang ada di dunia ini. Pada Wikipedia, lava adalah cairan larutan magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi, atau melalui celah patahan yang kemudian membeku menjadi batuan yang bentuknya bermacam-macam. Nah, bagaimana jika cairan magma atau lava panas ini jika dituangkan ke kolam renang? Jadi begini sobat, jika cairan lava panas yang dituangkan ke kolam renang, dan ini reaksi cairan lava panas saat dituangkan di kolam renang jika dilihat dari dalam air. Bagaimana sobat, terlihat keren kan? Lalu bagaimana reaksi cairan panas lava ini jika dituangkan ke es atau salju? Nah begini nih sobat, jika lava terkena es. Dalam video tersebut terlihat cairan lava panas jadi menggelembung-gelembung dan mengeluarkan asap yang banyak. Selain itu, salju atau esnya pun mencair karena terkena cairan lava yang panas. Bagaimana sobat? Keren mana nih? Cairan lava yang dituangkan di kolam atau yang di es? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya.